Everyone has memories and experience, no matter young or old. I will tell you about little my memories when I was in high school, from 5 to the year SPM. Pada pertengahan tahun 2019, sebelum saya menduduki peperiksaan percubaan SPM, saya telah mendapat pelbagai pengajaran yang telah membuka mata saya betapa pentingnya pelajaran dalam kehidupan. Alhamdulillah, dari situ banyak perubahan dalam diri saya. Saya lebih fokus dan saya berjanji pada diri saya akan belajar bersungguh-sungguh. Kerana pada masa itu, tinggal 5 bulan saja lagi saya nak menduduki peperiksaan SPM. Setiap hari, saya akan membuat buku latihan yang dibeli oleh mak ayah saya pada awal tahun yang masih kosong. Dan setiap hari, selepas waktu sekolah, saya akan ke bilik guru untuk belajar bersama guru. Pada waktu itu, saya amat struggle. Every time saya akan belajar dan belajar sehingga saya SPM. Dan bermain di taman adalah salah satu cara untuk saya menenangkan fikiran. Every day saya akan membuat benda yang sama tanpa menghilangkan rasa penat, lapar dan mengantuk. Kerana saya sentiasa memikirkan saya nak membanggakan ibu ayah saya dengan result SPM. Telah tibanya waktu SPM. Saya sangat bersedia dengan apa dua soalan yang ada sehingga paper yang terakhir. Pada tahun 2020, result SPM sudah keluar dan alhamdulillah result saya cemerlang. Saya amat bersyukur walaupun saya tidaklah dapat semua A, tapi saya tetap dapat A. Kesimpulannya, jika kita tidak pandai belajar, berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang. Usaha itu tanda kejayaan. Pesanan saya, janganlah berhenti belajar kerana belajar itu adalah percuma. Ingat, kita tidak perlu jadi yang terbaik, tetapi kita hanya perlu buat yang terbaik. My name is Muhammad Faris bin Nur Surya, study course Animation Creative at International Islamic College.